Ya jadi gue di sini tuh setiap hari kendaraannya pakai Grab dan Grabnya itu nggak bisa cash, harus bayar kredit. Uber anjir. Gak bisa cash, jadi harus ya bos kredit card itu. Uber anjir. Uber ya salah anjir. Gue mau ngerti untuk kertas sih. Ya sok. Sok buruan. Ya akhirnya kita survive juga di sini latihan setelah seminggu full latihan. Jadi di sini tuh tipikal latihannya tuh sprint, sprint smash, sprint pendek dan ya apa? Ya jumlahnya juga nggak terlalu banyak sih sebenarnya, tapi intensitasnya tinggi banget. Sprint beda banget sama latihan yang udah gue lakukan sebelumnya. Hari ini weekend, jadi training kita mau kemana nggak tahu juga sih. Yang barusan gue mau ngomong, gue mau dimasukin ke dalam vlog lu ya. Ya oke okay, siap. Jadi oke. Kita on the way balik dulu dan udah nungguin Uber gitu. Kayak gini, kita udah terakhir satu frame sama dia tuh waktu di Hong Kong. Satu frame apaan? Iya dia waktu ada di vlog gue waktu pas di Hong Kong nonton makannya. Yah gelap. Itu tulisannya fight on. Nih guys, jadi Siman bakal ngejelasin sedikit mengenai teknisnya. Jadi teknisnya selama di sini tuh kayak gimana sih mengenai ya, fasilitas jadi, dan lain-lain. Ya, jadi gimana, selama man? Kita di sini, kita dalam seminggu itu kita latihan 8 kali untuk berenang, 2 kali untuk gym. Jadi dari Senin sampai Sabtu itu kita latihan pagi jam 8, kecuali Sabtu itu jam 7.30. Kemudian sorenya itu dari Selasa sama hari Kamis. Mulainya jam 2, bayangin guys, jam 2 siang. Kebayang panasnya kayak gimana? Gosong. Wah, gosong banget. Untuk fasilitas sih oke. Setelah kita berenang, kayak hari ini hari Senin kan, setelah kita berenang, kita bisa gym ada di belakang gymnya. Terus hari Jumat juga setelah berenang, kita gym juga. Gitu, jadi gampang lah. Cuma untuk yang beratnya itu Ubernya. Ubernya mahal banget mahalnya. Dan gak bisa cash ya bayarnya? Iya, masalahnya gak bisa cash bayarnya. Jadi kita patungan beli gift card Uber gitu. Jadi kita isi saldonya yang lumayan, ya udah pakai itu ya. Kehidupan gimana? Namanya juga sakit-sakit dahulu, bersenang-senang iya. Kemudian. Nanti gue usaha ya. Iya, usaha buat okay. Asian Games. Oke, okay, thank you, man. Cheers. Nah, guys, nih ada Gerin yang mau ngejelasin tentang makanan selama di sini tuh kayak gimana. Oke, okay, Ger. Tawa lo. Thailand setiap hari. Terus? Ya jadi kita di sini makan ya terus sendiri, hemat-hemat, tapi juga hemat bukan berarti nutrisinya nggak kita pilih-pilih, tetap aja. Tapi karena lingkungan kita sekarang lagi di kayak di Thai Town gitu, kita hampir setiap hari makannya Thailand. Untung enak, ada dua restoran enak. Okay. Nah ntar kita minggu depan pindah apartemen ke Korea Town. Nah, kita lihat deh di situ ntar makanannya kayak gimana. Thank you, Ger. Thank you, anjir. Oh iya, thank you. Sama. Di sini belum kita kelihatan banget. Matiin jam 2, anjir. Di gua parah banget sih, anjir. Jadi kita mau makan di Thailand. Again. Lagi yang tadi gua bilang. Yang tadi Gerin bilang itu dan di situ ada menu favorit yang saya suka crispy pork. Aji suka banget crispy pork. Apa mie apa sih namanya? Lu jangan jaim lu depan viewers. Mikuan, dai mikuan. Aji di sini makan babi, guys. Enggak, sumpah gua enggak makan babi. Aji udah enggak puasa makan babi. Enggak, andai gitu. Lu teman macam apa sih anjir? Matiin teman. Enggak, gua enggak makan babi. Jadi situ ada tempat makan yang 80% orang nge-vlog. Berisik lu ah. 80% orang nge-vlog fake. Enggak, kata siapa enggak lah. Bener sih. Kan ini gua enggak bikin skrip anjir. Nge-vlog ya, nge-vlog biasa aja daily vlog. Sekarang ini gua mau makan siang. Ya, cuma apa makannya di depan sana. Namanya Hoika Hollywood. Ada yang hijau itu sana, yang hijau sana. Jadi dekat banget sih dari tempat kita. Jalan ke sana tuh cuman tadi lagi banyak itu. Berapa menit gitu. Sekarang gue jalan nyebrang. Oke, welcome to the Hoika restaurant. Iya.
Gue akan DL. Gue paling kasih. Ya, makanannya udah datang nih. Ini yang aku bilang tadi. Ini salah satu ini yang enak nih di tempat makan Thailand ini. Bumbunya kayak itu, kayak telur. Nah guys, sekarang gue lagi mau ke supermarket. Gue mau beli deterjen sih sama Gary nih. Kalian gimana sih caranya? Nah itu kan yang serbu kan? Berarti kita beli dua ini? Nah ini pewanginya. Kita butuh bleach. Oh butuh pewangi juga berarti. Ya ini. Ada bau lain. Ini enak gak ya? Itu dia men. Adanya cuma ini. Yaudah lah ya. Yaudah coba aja dulu. Deterjen, bleach. Ngapain kita pakai bleach? Emang kenapa? Bleach itu buat apa? Gak tau. Pelembut kan? Bukan goblok. Bleach pelembut. Oh ya? Ini ada color ininya lah. Biar gak save on colors. Berarti warna hitam gak cocok dong. Ini buat ruangan atau apa nih? Hah? Baca dong, baca. Anjing bahasa Meksiko anjing. Sumpah lu? Iya. Oh, baju. Wangi kan, baju ya. Ya udah. Coba aja itulah. Sama ini. Enggak usah pakai bleach. Enggak usah. Ya udah. Pakai uang lu dulu. Ya. Berapa 13? Bagi 2? 6,5. I got the strap. I gotta carry.